saya sampai beda gak sih guys, kalau kalian bandingin itu beda gak? Gua maaf, sekarang sama yang dulu gitu, beda gak? Ada kesan kata dari mulut saya. Ada beda gak gitu? Kalian coba kasih tahu guys ya, komen di kolom komentar guys. Oke lah guys, hari ini kita akan nge-reaction video pertama kali kita guys ya. Jadi ini di-upload tanggal, bentar guys ya, gue kasih lihat dulu. Di-upload tanggal 2 Januari 2019 guys ya. Jadi kalau misalkan kalau dibandingin sama sekarang sih itu udah 1 tahun 11 bulan ya guys ya. Ya anggap aja 2 tahun gitu ya. Jadi saya uploadnya itu udah lama banget sih guys ya, ini ya. Ini viewernya itu 200 ribu guys ya. Kita coba cek guys ya. Ini video lama ya, gua. Satu lagi guys, masuk turutnya dalam, okay. Jangan takut. Jangan takut. Ini video pertama banget sih guys ya. Suffix. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Mandra. Gua hitam banget video sih dulu ya. Guys, saya mau kasih tahu cara bermain Hayabusa guys. Ini Hayabusa videonya ya, beda banget loh. Dan untuk emblem yang saya pakai ini guys. Nah, ini ah, gila men, jadi nostalgia banget. Sepatu. Dulu kan emblemnya masih kayak gini guys ya, masih kayak ya lebih enak lah dilihat gitu. Satu lawan satu itu damage kalian tuh meningkat sebanyak 6%. Untuk okay. Diri yang saya pakai ini guys, Hayabusa ini, wah gila ya. Sih cuma ini masih aja, lama cuman banget guys ya. Udah 2 tahun gitu. Bisa kalian coba guys ya. Oke okay, guys, kita langsung masuk ke gameplaynya. Oh ya, ngomong-ngomong bila Hayabusa, wah gila ini tampilannya masih tampilan lama loh. 78 kali mainnya. Match Hayabusa saya masih dikit banget itu guys. Win rate 76,5%. Sekarang win rate saya 79,2. Oke guys, kita langsung mulai aja ya ke gameplaynya. Gimana sih saya sampai bisa sefek itu ya guys ya. Gimana caranya? Oke, guys, saya kasih tahu sekarang ya. Ngomongnya juga kaku oke, banget gitu, gue dengar. Oke, guys. Udah masuk ya ke gameplay-nya. Oke. Di sini udah last slot ya, guys ya. Kita juga ada hero mid laner. Kita pakai Hayabusa aja, guys, di mid ya. Gue jadi pakai Hayabusa di mid. Hayabusa bisa di atas, cocok. Di mid juga cocok kali, tapi kalau paling kurang cocok itu di bawah. Kurang cocok. Wah, gila nih map-nya lama banget. Tapi udah map lama tapi jadi bikin kangen guys ya. Guys, untuk item map lama ini gitu guys. Jangan beli dulu sampai wah minionnya itu juga masih kucel-kucel guys ya. Gak ada gerobak lagi. Ini biasa aja. Nah, okay. Habis clear jangan lupa beli item jungle guys karena di sini buff-nya itu masih buff biru dua-duanya guys ya. Monster jungle itu meningkat XP kali itu kangen banget lah gitu. Dengan adanya item jungle. Jangan lupa guys. Ya, beli item jungle ya. Oke, Bang. Wah, nah, gila sih. Habis ini, kita langsung request lomang, guys. Lomang ya. Biar XP kalian dan gold kalian lebih cepat daripada goldnya musuh sama XP musuh. Wah, gila lupa, gila guys, gila. Distribution ya buat udah lama banget. Biar cepat matinya. Kok gua kecil banget deh dulu ya. Habis clear koma. Ke mid lagi ya. Ke mid lagi. Iya, Bang. Iya, iya, iya. Initiate retreat. Mid lagi. Ingat guys, upgrade jungle kalian dulu ke level 2 ya. Maksudnya item jungle itu. Iya iya Bang, iya. Biar XP kalian tuh makin gede setiap ngebunuh satu monster jungle. Berarti pakai ulti aja guys kalau bisa ya, biar cepet. Karena level awal itu gak bisa, agak susah ngebunuh satu hero karena kalau gue sekarang bisa sih, gue asal barbar guys ya. Skill 3-nya. Nah, habis itu jangan lupa guys, ambil lagi kolomnya. Kalau bisa ambil ya ambil aja guys. Sekarang gue barbar banget ya. Biar gak di skip satu sama si Harry. Main-main-main ya. Ini handsetnya itu masih pakai tali guys. Sekarang udah agak udah tempat tali itu baru rasanya sekarang. Larinya kalian tuh lebih kenceng. Aduh. Nah, habis beli sepatu jangan lupa di beli ke attack speed. Nah. Kriminalnya di sini aja guys. Habis clear balik lagi. Oke oke. Baik lagi guys. Ini enggak mungkin ini map-nya tuh masih kucel banget ya guys. Kalau kita enggak tahu kita ngebunuh turtle ya guys ya. Karena turtle sekarang itu sangat penting guys. Sangat turtle masih gitu loh darahnya. Turtle itu menambahkan buff. Tapi turtle udah buff sih sekarang sih. Nah, bunuh aja guys kalau bisa ya. Aduh jadi kangen banget lagu ini guys. Ini lagu-lagu kangen video sepanjang. Nah, habis bunuh enggak gua apa ya? Gua aja lupa loh. Pokoknya ini lagunya lagu gua live YouTube gitu. Monster jungle-nya musuh ya. Iya, karena bang. Dengan adanya monster item jungle, XP kalian tuh meningkat sangat besar ketika membunuh satu monster jungle. Jangan lupa guys, gila, habis beli ini, beli 7 Seas ya.
7 Seas buat ngurangin armornya musuh. Oke. Nah dia jadi gara-gara itu hero-nya enggak terlalu banyak sampai sekarang. Gara-gara satu tank aja bisa mati, guys. Bayangin. You have seorang Johnson bisa mati. Kena Hayabusa. Padahal itemnya itu armor semua ya. Armor nih, dia aja ada armor. Nah, duit kita aja udah beda jauh ya sama musuh ya. Killing spree. Duit kita 2900, sedangkan duitnya musuh paling tinggi itu 1500, setengah iya dari sih. Goal kita. Goal kita udah 3000, dia mereka baru 1500. Itu belum ada hyper ya. Yang paling tinggi Harley. Kalau kalian lebih kangen zaman ini apa zaman hyper, guys? Oke, okay, kalau bisa bunuh Harley-nya ya, guys. Mega kill. Bunuh Harley-nya, guys, enggak usah takut, guys. Barbar ya. Main harus barbar. Bentang-bentang gue tahu ya, itu si Chow tuh habis ulti gitu. Balik dulu, guys, balik dulu. Nah, kalau bisa bunuh lagi, guys. Bunuh lagi ya. Nah, kalau bisa bunuh aja, guys. Kenapa enggak? Barbar kali itu. Nah, habisin lagi, guys. Habisin lagi. Barbar kali gue dulu. Barbar ya, kalau main Hayabusa ya. Harus barbar, karena Hayabusa sekarang tuh udah di buff. Jadi, untuk kalian yang masih rank epic, Grandmaster, Legend, cobain pakai Hayabusa. Saya rekomendasi kalian tuh pakai Hayabusa aja, guys. Saya yakin rank kalian tuh makin naik. Kalau enggak salah ini belum ada mitik. Belum ada mitik kayak Romawi itu ya. Kita jagain, guys. Jagain. Ini belum ada mitik Romawi sih. Ini mau jagain anak-anak. Cowoknya gila sih. Itu enggak berani. Kok gua kucel banget ya dulu. Kita enggak bisa 4 vs 1 enggak bisa. Iya, Bang. Satu cocoknya buat satu hero doang. Karena kalau ke satu hero tuh menyerap banget demiknya, menyerap banget. Nah, jangan lupa, guys. No, langsung mati tuh, guys. Godlike. Oh, kita harus balik ya, guys ya. Karena kita kalau dalam turret itu gak bisa ngebunuh hero. Bisa sih kalau barbar banget ini. Nah, jalan-jalan dulu, guys. Jalan-jalan dulu. An enemy has been slain. Bunuh lagi. Wow, ditendang jauh, guys. Ini Hando masih belum debuff ya, guys ya. An ally has been slain. Di sini kalau enggak salah tuh paling OP si Cloud, guys, si Cloud. Aja, guys. Si Cloud tuh paling OP gitu. Kan udah enough. Ejekin aja, guys, kalau dia masih gituin. An enemy has been slain. Biar dia ngekin, guys. Biar dia tuh marah. Tigret. Nah, oke, guys, kita ambil. Suara gue dulu juga enggak segitu banget deh ya, sama sekarang gitu. Jungle-nya maksudnya udah beda gitu. Nice, kita dapat. Nah, di sini tuh buff-nya itu masih buff biru dua-duanya, guys. Nah, habisnya, guys, dia satu. Kangen itu. Kalau satu itu langsung mati, guys. Auto langsung mati pasti. Gila. Pasti auto langsung mati, guys. Gila, guys ya. Jangan lupa, guys, clear di atas ya. Oke, Bang. Kita level 10, musuhnya masih level 7, guys. Ada yang kaget sama map ini, guys. 6000, sedangkan duitnya paling musuh paling tinggi itu 2700. Beda. Gila sih. 3000 kan. Gila sih ini beda duitnya jauh banget, guys ya. Dua item parah banget ya. Enggak usah takut ya, guys ya. Tetap hancurin aja, guys. You destroy the turret. 4-5. Enggak takut, men. Enggak takut pesat-pesat satu, men. Minimal satu kalau mati. Legendary. Oh, itu sekarang semua, guys. Double kill. Oh. Di sini terpaksa mati. Kita salah di sini. Oke, guys. Skip dulu di sini ya. Iya, yeah, Bang. Kita salah. Oke. Okay. Gila, guys. Bayangin aja, guys. 4 vs 1, 2-2. Aduh, gua jadi merinding, guys. Mati. Ya. Duanya sekarang. Bulu kuduk berdiri gitu. OP banget kan Hayabusa kan? Saya enggak bohong. Hayabusa tuh. Gila, men, ini udah lama banget sih. Overpower, cuman gak ada yang tahu. Jangan dipakai sekarang, karena yeah. Hero sekarang tuh makin banyak, jadi orang-orang pada bingung. Iya sih, Hayabusa jarang dipakai juga, guys. Malahan sampai sekarang gitu, jarang banget yang pakai gitu di ranking. Ada sih beberapa. Ya, gak apa-apa. Jangan takut. An enemy has been slain. Oh, gila, men. Jangan takut, ya. Gila. Kita bunuh 11. Kita tuh 7500, guys. Sedangkan duit musuh paling tinggi itu 3700. Oh, beda banget sama sekarang ya, coba. Guanya ya. Gila. Apa gua jarang keluar rumah ya, jadinya putih putih gitu. Itu berasa tuh dulu gua hitam banget. Sekarang tuh hitam jelek ya lagi. Bukan debuff, kita mendapatkan buah yang sangat membuat damage kita tuh makin sakit. Noh, habis tuh clear lagi. Jangan lupa, guys, ini tradisi kita ya. Ngambil jungle-nya musuh. Oke, Bang. Ambil jungle-nya musuh, jangan takut, guys. Oh, ini langsung mati, guys, sih, guys. Pasti langsung mati. Jangan pernah. Ini saya mati, guys. Gara-gara kena suan ya.
Sini gue nafsu banget. Okay, gue mainnya emang gak nafsu gitu. Nah, oke guys. Seperti biasa guys, kita udah hidup. Kok gue merasa burik banget guys dulu ya. Harus habisin buff ya, karena buff tapi gue udah beli Elgato sih guys ya. Beli Elgato gitu sekarang. Jadi, bentar lagi nyampe sih guys ya. Gue bukan beli Elgato sih, beli HDMI-nya gitu. HDMI gue rusak guys. Elgato-nya masih ada sih. HDMI-nya juga yang rusak gitu. Berkurang juga semuanya. Jadi makanya buff itu sangat-sangat penting buat assassin ataupun mag. Gak cocok sih kalau buat misalkan buat hero maxman itu ya guys ya. Iya dulu. Ya. Our turret has maxman been kan destroyed. Itu apa itu apa gitu. Sandman harus semuanya gitu. Sandman itu kan itu maksudnya subscriber saya. Saya mau ajarin subscriber saya itu sampai bisa naik ke rank mythic semuanya guys. Widih. Jangan lupa guys, gocek semua musuh. Kok gua ngoin data aja guys. Lu dengarnya guys ya. Kok di itu guanya gitu. Karena Hanabi-nya lagi solo. Jangan lupa guys, jangan takut. Oke, mantap. Double kill. Enggak usah takut, guys. Barbar. Widih, gila, men. Your team destroyed a turret. Noh, habisin lagi, guys. Satu lagi, guys. Widih. Masuk turutnya dalam. Jangan takut. Noh. Widih, gila, men. Bunuhnya di itu loh. Bunuhnya di mana tuh? Dalam turret, guys. Gila. Apapun dilakuin saya sampai bunuh 16. Matinya 3. Ini bang duit jago nih. Tinggi 5300. Sedangkan duit saya itu 10.000. Level saya 14, level musuh baru level 10 semua, guys. Masih itu aja, masih ada yang level 9, guys. Oke, guys, skip dulu ya di sini ya. Aduh, gitu banget ya guys. Kucel banget gitu. Lagi. Enggak usah takut, guys. Barbar ya. 17. Lagi. Kita sampai bunuh 30 udah rekor. Wah, guys, karena lotnya udah mati, kita langsung majuin aja, guys. Gue jadi kangen dua buff, guys, lebih enak gitu. Itu saya lagi nyari itu, guys, lagi nyari Harley. Takutnya dia gocek sana, gocek sini. Gitu. Lotnya ini aja masih belum naik kuda, anjir. Belum jadi high loss, guys ya. Sekarang tuh lot sudah jadi bapak high loss gitu. Enak aja, guys, karena kita main rank itu buat butuh kemenangan. You have slain an enemy. Gak usah takut, guys, ingat ya. Oke, barbar terus. Barbar dikit. Wah, anjing. Mantap. Gua jadi kangen lagu ini, guys. Ya, lagu di mana pas gua live di YouTube, guys ya. Oke, guys, habisin aja, guys. Jadi pengen lagi live di YouTube, guys ya. Oh, gila. Oke, guys, habisin aja di sini. Nice. Oke, guys, kita mati. Kita bunuhnya 18, matinya 4 kali doang, guys. Oke, guys, video saya sampai beda gak sih, guys? Kalau kalian banding itu beda, guys. Gua sekarang sama yang dulu gitu. Beda gak? Kata dari saya, dari mulut saya. Ada beda kayak gitu. Kalian coba kasih tahu, guys, ya. Komen di kolom komentar, guys, ya. Beda duit sama musuh itu separuh. Duit saya 12.000, tapi duit sih beda jauh sih, guys, ya. Hanabi 4.000. Beda jauh sih, guys. Berapa item coba? Beda goalnya jauh banget sama level. Kalau misalkan nggak paham, kalian bisa DM Instagram saya. Bang, pakai apa-apa ini? Bagusnya cocok apa? Ya. Oke, guys, see you dulu, guys, semuanya. Jangan lupa di share. Oke, bang, dadah. See you dulu semuanya. Ini segitu aja, guys, ya. Yang pastinya Hai Musa solo gitu. Lebih enak gameplay dulu, guys, ya. Kak Emel sekarang tuh true HD gitu. Gak enak banget dulu ya. Dadah. Oke, dadah semuanya.